Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyina wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil mabtusi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atbahihi ajma'in. Alina ajurka dapat sampaikan. Luar biasa. Nanti kepada kantor pusat agama sini pemotongan kita silsilah kita orang akan raih kehadiran hadirin negara. Malam ini kita berbicara tentang karakter. Saya bingung bangsa Indonesia ini. Mengapa selalu bicara karakter tapi tidak memasukkan di dalam kurikulum pendidikan akhlak? Orang berbicara karakter tapi kucing itu kalau tidak diajak akhlak. Tapi tidak ada pelajaran akhlak yang ada pendidikan agama. Kemarin ini turun ke hukumannya 2 jam pelajaran dengan 1 minggu. Apa yang bisa didapat anak? Oleh karena itu, kalau kita melihat fenomena sekarang ini, ada anak yang membunuh orang tuanya, jangan heran. Itulah hasil pendidikan kita. Tidak mampu untuk membentuk karakter. Satu-satunya yang kita harapkan membentuk karakter sekarang adalah pesantren. Bayangkan, kita tahu bahwa tantangan yang kita hadapi sekarang ini luar biasa. Luar biasa. Masalah pergaulan bebas, masalah narkoba, masalah kenakalan remaja, begitu banyak. Ini semuanya diatasi dengan karakter. Tetapi lucunya Indonesia ini tidak masukkan dalam kurikulum pendidikan nasional pendidikan karakter. Yang bicara tentang karakter adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal buistu liutammima makarimal akhlaq. Tahu saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia karakter. Baru kesemaya. Salah satu karakter yang diajarkan orang tua kita yang bersumber dari ajaran agama kita, ajaran Nabi Muhammad, yaitu Nabi Adam mengatakan Inna Allah Ta'ala yuhibbu ahadakum idza amala amalan ayyutqina. Ini satu model karakter. Bahwasanya Allah mencintai apabila kalian itu diberikan suatu tugas, dia berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik yang dia miliki. Ini dijadikan karakter, dijadikan memang sebagai watak kita. Inilah yang pindah kepada bangsa kita dengan ungkapan mengatakan apa? Dalam bahasa Bugis dikatakan apa? Ajaklah lombok buat campur, ajaklah lombok buat jamapu tanah. Ajaklah lombok campur, ajaklah lombok buat jamapu tanah. Itu tadi, mengerjakan sesuatu, upaya sebaik-baiknya. Semampu dia memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dan apabila seseorang menjadikan ini sebagai karakternya, dia akan menjadi hamba kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu,
ya sudah puni puan mesti di tahun ada keibaran kami ini jaman-jaman nan lelewi pakasi pakeloki mungkin nak jaman apa yang disebut makampuro makampuro yang bekerja tidak tuntas manusia ini sudah ke makampuro. Orang tua kita dulu semua kampung itu memelihara ayam. Kalau menetas biasa ada yang tidak jadi menetas, itu namanya itel ampun. Kapan ada ayam yang tidak menetaskan seluruh telurnya, maka dikatakan makam puria. Itu dikatakan kepada seseorang yang apabila diberikan tugas tidak tuntas jalankan kerja, ayam makam puria. Bersama orang tua kita, ajak lalu makam puria. Jangan sekali-kali kalian itu tidak tuntas akan diberikan tugas. Yang kedua, ajak lalu tua jangan berani bekerja anak diri. Apa yang dimaksud dengan jamaah purana? Bekerja asal-asalan. Asal-asalan. Dikasih tugas. Sudah ditanya, bagaimana? Sudah? Beres kos. Lupa bicara. Bisa melepari santai. Nah, mereka mampu kerja beda mana aja pakai korban. Ini namanya jamaah purana. Jadi intinya salah satu karakter yang harus kita miliki dalam hidup ini bekerja dengan sebaik-baiknya semampu mungkin kita bekerja. Saya kira kita di sini tidak ada yang tidak tahu Haji Kama di Sulawesi Selatan. Saya kira kita juga tahu salah seorang menantunya namanya Haji Aksal Mahmud, bosnya Bosowa. Ini Aksal Mahmud ini bukan orang berada, orang biasa-biasa saja, masih termasuk keluarga dengan saya sama-sama di SR dulu di lapas. Tetapi saya sekelas dengan kakaknya, Haji Muslimi. Dia adik kelas saya. Saya lebih tua dari dia 22 tahun. Habis sekolah tidak masuk di kampung kita ini. Kemudian pindah ke Parepare, saya ke Makassar. Melanjutkan di pesantren, kemudian lanjut ke Mesir. Dia lagi di Makassar. Waktu sekolah dulu itu kondisi ekonomi kita masih sangat memprihatinkan. Ketemu dengan Pak JK. Pak JK lihat situasinya itu. Masyarakatnya itu bauli teman-teman. Makanya dipekerjakanlah pada salah satu perusahaan ayahnya, yaitu Budi Karsa. Aksal Mahmud ini dipekerjakan di Mekah. Sekolahnya dia ambil. Tetapi dia punya karakter. Pendidikan orang tuanya. Dia mampu kue anak-anak saya. Ini dikwana makanan mereka. Makasih pengampilnya ini untuk kewapanan. Maka yang terbaiknya adalah sekolah, tidak cukup sekolah untuk memberikan pendidikan karakter. Sementara yang membangun bangsa itu adalah karakter. Bagaimana kalau satu bangsa itu tidak cerdaskan tapi tidak berkarakter, hancur bangsa itu. Coba lihat. Perhatikan di televisi, hampir setiap minggu ada OTT-nya KPK. Dikasih berbagai orangnya. Seperti muka, lo kan mau ke tanah, engkau kan kurutai kita, kopernik,
Tukasi asik ibu baju bapak guru kita pernah. Nih kata kau berarti kau nanya nama nak kui. Maduana, bapak aku tanah. Anda kata kau kobe. Ada kenyataan mereka itu orang bodoh. Tidak ada. Orang kaya, orang pantai, kok kenapa dikasih berbaju orangnya? Itu kenapa? Masalah karakter. Ajaran Nabi Muhammad bagaimana? Saya sangat sibuk tadi. Tidak jauh dari Muhammad. Nabi Muhammad dikasih tugas memperbaiki dunia dengan tidak ada gaji. Namun karena ia berkarakter, berhasil. Dia tuju di tanah biasa. Setelah suatu terjadi biasa, suatu waktu diuji tanpa sepengetahuan dia, diuji kejujuran, diuji bagaimana cara kerja. Karena dia dinilai berkarakter, dibutakan pintu di rumah di kamar jadi mana Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan wa ajibu ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imanikum ya bunuhu ra'yuni wallahu rabbana nikahkanlah jomblo-jomblo kalian. Wasalihina min ibadikum wa imanikum. Dan orang-orang saleh. Yang masuk di sini yang berkarakter. Daripada keturunan kalian. Kalau kita cerdas membaca ini berarti apa? Didiklah anakmu dulu menjadi manusia berkarakter baru kamu nikah. Baru kamu kawinkan. Apa hasilnya? Al-Quran menyambung. Ia puluh kerayu ilmu Allah bifadi. Apabila ia laki, tetapi kamu nikahkan setelah ia memiliki karakter, nanti akan menjadi orang kaya. Tuhan akan jadi orang kaya. Itu betul-betulnya biasa makna. Pernah saya sarapan pagi di rumahnya. Dia mengatakan kepada saya, ia tidak tahu kabar Nabi Jini Rocha. Ia tidak tahu kabar Nabi Jini Rocha. Adik Asam. Karena pemberontakan, karena waktu gerombolan, kampungnya itu di pinggir gunung, di lereng gunung. Kampung aslinya namanya Sarsoe. Gara-gara kekacauan DII, sehingga satu kampung itu eksodus menyingkir ke tempat saya, lapas. Satu kampung, Kapalana, Imana, Pakapuna, menyingkir mana? Itu yang dimaksud. Gara-gara menyingkir ini maka dia sekolah. Gara-gara sekolah jadi begitu. Andai kata tidak ada kerumunan, mungkin katanya saya ini tetap menjadi peladang kecil di lari rumah. Menurut tetap mencipat tarik maka itu menyebut kita tanya untuk kerumunan. Jadi ya baru dapat tahu dari diri kita. Masalah Pak, masalah itu pendidikan anak kita sekarang ini dengan karakter untuk menciptakan pemimpin yang betul-betul ikhlas.
banyaknya hambatan, banyaknya tantangan. Pertama tantangan anak-anak kita ini sekarang apa? HP. Itu HP tidak memberi kesempatan kepada anak-anak kita belajar. Coba saja, kita saja orang tua. Begitu bangun HP dipegang, apa dipegang? Coba, kita saja orang tua begitu bangun HP dipegang, HP. Anak-anak kita ini kalau tidak dibatasi HP-nya, di samping pertolongannya tadi. Dan untuk kalau tidak penyaruh dari HP dalam melaksanakan pertolongannya ini, kemana pertolongan itu? Nabi Muhammad memberi contoh kepada kita karakter keikhlasan yang luar biasa. Diberi tugas oleh Tuhan untuk memperbaiki manusia sedunia tanpa gaji, tanpa fasilitas. Jika mulai, kalau memang bukan possible itu keikhlasan. Ada nama-nama ini nama baliknya menghubungi kira-kira ada kode dan amplop itu tidak keupan. Saya sering kalau memberikan apa namanya kepada orientasi-orientasi umat, saya katakan jangan kalian melihat amplop, gantungkan hatimu sama Allah. Kalau ada amplop itu katakan ini dari Allah. Jangan melihat amplop. Jangan gantungkan hatinya pada amplop. Kenapa? Kamu akan kecewa. Karena sering terjadi begini. Sering terjadi ada masalah besar. Makanan itu kalau potong-potong tahu tak ibu itu amplop. Tak kecewa. Kamu gantungkan kepada Allah. Kalau dikasih oleh masjid besar amplop kecil katakan, maksudnya dalam ilmu boleh dibuangnya melalui panitia. Sampai ingat pakai batinah panitia, ingat pakai batinah panitia, Pak Beri sepukuh, Pak Beri kiri, Pak Beri mega, ingat pakai batinah. Kan di atas. Hadirin hadirat, tantangan kita sekarang ini, Masya Allah, Masya Allah. Kita di akhir zaman. Pernah Rasulullah ditanya sama Jibril, apa tanda-tanda dekatnya hari kiamat? Di antara jawabannya, antali dalam amal turabah, antali dalam amal turabah, bahwasanya ibu itu melahirkan tuannya. Saya itu bertanya atau nenek ibu, narekku makun raye. Tania anak mana jadian? Meyek yang ada yang ibu anda. Artinya apa? Melahirkan anak yang besar memerintah orang tuanya. Dan ini hanya dengan pendidikan karakter sehingga anak itu bisa punya namanya dihormatkan. Tanpa pendidikan karakter, anak itu sombong sama orang tuanya. Anak itu bisa seni. Kemarin ini biologi makmum nasib itu dari tahun lain sekarang dia cerita mengenai kalau memang bukan pendidikan bahaya ya. Bawa anak kita ke pesantren. Dektor kata tadi cuma bosan tapi kita tadi cuma bosan tapi mampu insya Allah. Karena di sini yang hendak, ya sudah banyak kita punya alumni di sini. Ini masalah karakter. Nabi menyatakan innama buistu liutamminga makarimakallah. Luar biasa karakter Nabi kita, luar biasa keikhlasannya mau berbuat apa mau apa. Pengalat telefonnya kalau mau mulai santai.
di samping itu diuji pula oleh Tuhan. Diuji ujian materi ya, ujian intimidasi ya. Contohnya pada awal-awal Nabi mendakwahkan ini, mengajak manusia untuk menyembah Allah, mengesahkan Tuhan, meninggalkan ini agama berhala. Datang utusan Quraisy kepada paman beliau Abu Talib. Iya, bukan itu. Kita pengajari cendek anugerah. Ajak nasi masyarakat kok daiwi buat jaka dia kena reke itu. Jaka kena reke. Agak jaka macam ini mencari kusobi sifat tepung ini sumbangan alihnya pancari kusobi kami nasobi karena apa ya reka macam ini macam penguasa ya kai ya kai raja di raja. Dia minta merasai kisah parah di sana. Mari nampak pisau yang tidak mana ya ini. Si mata kadekade itu kuatan. Ini sebenarnya agama di mana yang masuk surga dari Allah. Mau merusak kita punya agama yang kita warisi dari Allah. Maka dia bukan ibu ada ini. Perkul. Disampaikan kepada anda. Apa kata Nabi? Allah yang milih kasih aku dia dapat kudu. Tanya sobir usaha Pak Yai. Tanya akaruna usaha Pak Yai. Dek tu malasa Yai. Dek tu macam nama bede Yai. Agar pada tugas oleh Tuhan Allah. Tugas. Saya tidak berhenti kecuali harus berhasil atau saya harus korban. Kalau itu sih ditanggung. Ini contoh karakter bagaimana komitmennya terhadap satu perjuangan. Komitmen. Tapi ini siapa ini? Mereka yang mempunyai kita lagi tidak kali yang diserah yang kita tawarkan. Minta ini orang bakal kita cocok gitu. Bintu cocok ditawarin lagi bagaimana? Mungkin sebaiknya kita ambil jalan tengah. Jalan tengah bagaimana? Toleransi. Toleransi bagaimana? Begini, suatu hari Muhammad memimpi salah, kita ikut semua. Besoknya kita yang memimpi ikut juga Muhammad. Kalau Muhammad memimpi jadi imam, kita salah menurut agamanya. Tapi kalau besok kita yang memimpi menyembah berhala, Muhammad juga ikut. Ini namanya toleransi. Disampaikan kepada Nabi, turun ayat. Kuliah yang kandung rabu mata kudu. Ujung-ujungnya lagu diriku wali adi. Toleransi agama tidak bisa kita terima. Di Indonesia juga tidak bisa diterima toleransi agama. Yang diterima ialah toleransi antar umat beragama. Maka dia harus menistengi buahnya terlintas dalam apa ya? Lakum dino kemulia di dia harus kilai ke buahnya gendur, botak, paita posita. Ya lo nonton ya, lakum dino kemulia di hanya menjadi masalah kalau mengaku Islam lalu membuat ajaran yang lain. Nah itu namanya penistaan agama. Oh, tidak ada toleransi seperti itu. Contohnya Ahmadiyah, ini tidak boleh toleransi. Kenapa? Karena Ahmadiyah menentang
suatu akidah yang telah ditetapkan oleh ulama sedunia berdasarkan Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Nabi terakhir, Nabi dan Rasul terakhir. Boleh tahu si Ahmadiyah makanya kami ini bisa kelam Ahmad ibu dina Nabi Muhammad. Ini tidak bisa gitu. Ini macam ini penistaan agama. Nah sama orang aku senang. Beda dari perkara kami ini adalah bukan Islam, tapi agama kami adalah agama Ahmadiyah. Oke. Lakum dinus kemudian yang menjadi masalah kalau mengaku umat lalu mengotak-ngatik ajaran pokok dalam agama. Sama upanya, upamanya kita sebagai bangsa Indonesia, Pancasila sebagai bangsa negara kita, lalu kita rumah-rumah, oh, mak jauh ke Indonesia, kumpulku aja, mereka mengaku ke Indonesia. Hadirnya bilang, karakter ini, pangeran syair Arab pernah berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum hum dhahabu fa in humul dhahabat akhlaquhum dhahabu, bahwasanya suatu bangsa itu akan tetap lestari selama akhlaknya, selama karakternya masih tetap ada. Tapi manakala suatu saat akhlaknya, karakternya sudah hilang, maka umat itu, bangsa itu juga akan hilang. Maka inilah masalah kita, bapak ibu, inilah anak-anak kita, bapak guru, menjadi apa, bapak tiada. Di toga kebetulan maca seti tahun dari kerajaan bapak tiada. Dan karakter ini harus dibina dari bawah. Mawa takku makomir apa pun dan lain mawa yang lele guru terlebih yang kesan tidak bisa lagi. Ya. Hadirnya tidak perlu kapan supaya bukan penting dengan ini situ si bawah tema kerja sus kiranya itu sebagai